Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. يا berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, ahli dan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia-Nya, maka pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan peluang hidayah dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menunaikan salat subuh berjemaah. Dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah, kita telah berlangkah masuk ke tahun baru Masihi 2022 dan hari ini merupakan hari yang ke-9 kita berada pada tahun baru Masihi, dan kita juga berada pada hari yang kelima daripada bulan Jamadil Akhir. Selepas ini bulan Rajab, Syaban, dan insyaAllah dijangka sekitar awal bulan 4 begitu kita akan mula menyambut awal Ramadan insyaAllah. Sebab itu saya katakan dalam tempoh sekitar 2 tahun ini sudah banyak perkara yang kita lalui, bermula daripada awal perintah kawalan pergerakan PKP pada sekitar bulan Mac 2020 sehinggalah akhir tahun lepas. Dalam tempoh-tempoh yang tertentu kita PKP dan kemudiannya dibuka balik, maka saya kira banyak pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil sebagai panduan, terutamanya bila kita sudah masuk pada era berlakunya wabak yang dipanggil sebagai COVID-19 yang sudah mengambil nyawa jutaan manusia. Bahkan negara kita sendiri sudah hampir lebih 30,000 orang yang terkorban. Boleh jadi ia melibatkan ahli keluarga kita yang terdekat, sahabat handai kita, dan semua itu akan menjadi suatu kenangan kepada kita betapa wabak ini ternyata dia tidak kenal siapa dan dia mengambil nyawa dengan begitu banyak. Seterusnya tuan-tuan, apa yang berlaku pada beberapa minggu yang lepas, iaitulah kita diuji dengan musibah banjir yang saya kira di beberapa tempat sangat dahsyat dan besar akibat daripada banjir ini, sehingga menelan nyawa hampir 54 orang dan banyak juga kemusnahan harta benda yang dianggarkan berbilion ringgit dilihat kepada
rumah-rumah yang tenggelam, kendaraan-kendaraan yang tenggelam. Karena itulah kita mengatakan, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menghadapi saat-saat dan detik-detik yang mencabar ini, khususnya ketika mana kita sudah pun berada di akhir zaman, yang kita katakan banyak dengan dugaan, cabaran, fitnah. Dan kepada Allah Subhanahu wa Taala kita memohon agar diberikan kekuatan iman untuk terus istiqamah di atas jalannya insya-Allah. Tuan-tuan, sekiranya musibah banjir yang berlaku pada baru-baru ini banyak memberikan kesan kepada kita semua. Ia dianggap sebagai suatu ujian khusus kepada bangsa banjir dan juga mungkin kepada kita yang tidak kena banjir. Bagi bangsa banjir boleh jadi yang mereka terkesan terhadap harta benda yang musnah, termasuklah mungkin ada yang melibatkan nyawa anggota keluarga. Bagi yang tidak kena banjir, maka paling kurang kita berdoa agar mangsa-mangsa banjir ini diberikan kekuatan sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu ditimpa musibah, maka kalimah istirja ataupun yang biasa kita ungkapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita ungkapkan sebagai tanda kita bersimpati di atas musibah yang melanda. Dan dalam doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha, ya Allah, ganjarkan kepadaku di atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku apa yang lebih baik daripadanya, yang ini yang telah diambil daripadaku. Sebab itu kalau kita lihat dalam sirah para Nabi dan para Rasul, antara yang berat ujiannya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Bayangkan daripada seorang Nabi yang mempunyai anak yang ramai, harta yang banyak, satu persatu anaknya meninggal dunia dan hartanya hilang dan terhakis sedikit demi sedikit. Bahkan yang lebih besar adalah Nabi Ayub sendiri diuji dengan suatu penyakit yang berpanjangan. Suatu bila saya tanya kepada SU Masjid Kampung Bukit Lancur di Sulah Putrahan, yang juga antara kampung yang agak terjejas dengan kebanyakan rumah hampir tenggelam di paras pokok. Kalau kita pergi ke Putrahan sana, kita akan nampak kampung ini berada di lembah ataupun di bawah, dan Putrahan itu berada di kawasan yang lebih tinggi. Jadi di saat itu kita akan nampak seolah-olahnya satu kampung ini tenggelam. Alhamdulillah sehingga di kampung Kiranjung tidak ada nyawa yang terkorban, yang banyaknya mungkin di tangan sehingga. Termasuklah kampung mertua saya di kampung Sri Aman Pucuk, kampung Tengah dan beberapa kampung sekitar itu. Jadi bila saya tanya kepada beliau macam mana keadaan, dia kata, Ustaz, habis semua. Rumah habis, kereta habis, saya pula positif COVID-19. Allahuakbar. Jadi saya nak mengatakan tuan-tuan, ujian Allah ini dia boleh kena kepada sesiapa. Dan kita sebagai hamba Allah yang kalau diuji, bagaimana sikap kita yang sepatutnya? Sebab itu kita mengambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya pesan Nabi, may yuridillahu bihi khairan yusibuhu, surah Rasul.
Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, maka dia akan diuji. Jadi bila orang bertanya, adakah banjir ini merupakan suatu kafar, merupakan suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Taala, maka bagi kita sebagai hamba Allah yang siapa tidak tahu, hanya Allah lah sahaja yang lebih mengetahui. Boleh jadi pada hamba-hambanya yang beriman, ia merupakan suatu pengangkatan darjat untuk hamba-hambanya itu, diangkat pada kedudukan yang lebih tinggi. Kenapa? Di saat mereka diuji, mereka sabar, mereka redha, mereka tabah dengan apa ujian yang ditimpakan kepada mereka. Boleh jadi juga merupakan kafarah kepada mereka yang ingkar, yang lalai dan leka selama ini. Maka dengan asbab musibah itu, dihapuskan dosa-dosa mereka yang terdahulu, dan merupakan peluang untuk mereka muhasabah diri mereka kembali. Jadi kali itulah ada seorang yang mengadu kepada seorang ustaz. Dia menyatakan, "Ustaz, saya ni tak ada benda yang selamat. Semuanya musnah. Harta benda saya banyak yang musnah. Tak ada benda yang tinggal." Lalu ustaz dijawab, "Paling kurang Allah masih selamatkan iman kamu. Dan inilah yang lebih bernilai daripada segala-galanya dalam kehidupan ini. Kerana iman, hidayah ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Taala kepada sesiapa yang dikehendaki." Jadi kali itu pada ketika musibah banjir ini, kita boleh nampak banyak watak manusia. Ada watak yang Allah jelmakan di hadapan kita untuk kita ambil pengajaran. Ada watak orang yang sabar, orang yang redha. Seperti mana seorang pelakon namanya Epidius, ketika mana rumahnya dihanyutkan arus yang berharga lebih kurang 200,000, hampir 10% dijangka akan siap pada ketika banjir itu berlaku, maka rumahnya dihanyutkan arus sungai yang sangat deras ketika itu. Lalu ditanya kepada beliau, bagaimana perasaan, bagaimana keadaan saudara ketika itu? Walaupun dia bukan seorang ustaz, tetapi kata-katanya itu kadang-kadang lebih ustaz daripada ustaz. Kenapa? Penuh dengan pengajaran, iktibar untuk sama-sama kita teladani. Kata beliau, rumah orang lain lumpur masuk ke dalam, rumah saya masuk dalam lumpur. Rumah orang lain masih ada peluang untuk dibersihkan, rumah saya dah tak ada nak bersih sebab apa, dah masuk dalam lumpur. Dan kata beliau yang sangat mengesankan jiwa kita, bahawasanya dia mengatakan, takkanlah kita hanya nak menerima benda-benda, perkara-perkara yang baik sahaja daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kita nak nikmat yang baik-baik sahaja. Apakah bila mana kita diuji dengan kelaparan, kemiskinan, kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda, maka kita cenderung untuk menjadi orang yang suka menyalahkan Allah Subhanahu wa Taala. Sewaktu di hujung ayat dalam peristiwa ataupun dalam bab ujian ini, yang Allah kata, "Walanabluwannakum bisyai'," kamu akan diuji dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kehilangan nyawa. Maka Allah menyatakan di hujung ayat, "Wabashiris sabirin," dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sewaktu kita katakan masa banjir ini, tuan-tuan, dia perlukan masa nak bina balik kehidupan. Kalau harta dah habis musnah, bayangkan dia kena bermula daripada bawah, bermula daripada kosong.
Jadi kita lah pula yang tak kena banjir ni, bagaimana sikap kita? Macam saya katakan tadi, paling kurang kita berdoa, ataupun mungkin kalau kita ada lebih rezeki, kita menyumbang, ataupun kita membantu dengan tenaga kita membersihkan kediaman mangsa-mangsa bagi. Maka itu terpulanglah kepada apa yang kita termampu untuk lakukan. Kemudian ada pula watak manusia yang baik hati, yang tak daripada mana tiba-tiba menjadi terkenal akan dia ini pada sikapnya yang suka menolong orang. Kita dengar kisah seorang anak muda dipanggil dengan gelaran Abang Timah sebab daripada Melaka dia datang dalam poket ada RM5, bawa kereta Viva yang dah lama, ikat bot atas kereta, dia pergi menyelamatkan mangsa-mangsa lagi. Termasuklah guru besar sekolah isteri saya di kampung Sri Ahmad Pucur, dialah antara yang menyelamatkan. Dia pergi ke Taman Sri Muda, kemudian dia pergi ke Pahang. Dan orang ramai yang melihat hal ini rasa terhutang budi dan ingin menghadiahkan pula kepada dia. Ada yang nak hadiahkan kereta, dia tolak dengan baik kerana dia kata ada yang lebih memerlukan. Ada orang pula nak cari jodoh untuk dia tuan, sebab dia tak kahwin lagi. Dia kata tak apa, saya ni anak bongsu, ibu dan ayah saya masih ada lagi, banyak lagi tanggungjawab yang saya perlu tunaikan kepada mereka. Jadi maknanya Allah boleh jadi hikmahnya dengan asbab banjir ini menunjukkan kepada kita masih ada orang-orang yang baik hati untuk menolong orang lain tanpa atas dasar ganjaran-ganjaran yang tertentu. Dan tidak kurang juga ada yang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Tentang bayang ketika mana banjir itu berlaku, kita faham bekalan makanan agak kekurangan dan bantuan mungkin agak sedikit tambah sampai. Jadi ada yang pecah masuk ke kedai-kedai minimarket, antaranya kedai minimarket Maidin. Jadi kata pengerusinya, Dato' Amir Maidin, saya tidaklah berhasrat untuk menghalalkan perbuatan mencuri itu, tapi kalau sudah berlaku dalam keadaan darurat, ada yang memerlukan makanan segera, maka saya halalkan. Tapi jangan pula ambil lebih-lebih tentu. Yang kita nampak tahun ni bukan setakat makanan diangkut, dengan oven-oven pun disapu juga. Tentu tidak berarti Allah sekalian. Jadi kerana itulah kita balik kepada tahun yang baru ini 2022. Kita mengharapkan agar ada sinar cahaya yang lebih baik pada tahun ini. Walaupun kita merasakan apabila kita dah masuk zaman yang penuh dengan wabak ini seperti COVID-19 dengan varian-varian yang baru, Omicron, Petron dalam minyak lain, termasuklah yang terbaru katanya Flurona, yang dikenal pasti di Israel hasil daripada cantuman nama flu, demam dan juga corona, jadilah Flurona. Jadi kerana itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi kita daripada wabak ini, menyelamatkan kita daripada musibah-musibah yang tidak dijangka, dan yang paling penting mengekalkan iman kita di atas jalannya insya-Allah. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita sambung sedikit tentang bab syafaat, iaitulah memohon kebaikan untuk orang lain. Dan berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahawa syafaat itu ada 6 jenis. Yang pertama yang dipanggil sebagai syafaatul kubra. Syafaat ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, sebagaimana dalam hadis yang panjang yang boleh kita ringkaskan begini,
Pada satu ketika, tuan-tuan, Nabi SAW dihidangkan dengan daging. Maka Nabi memakannya dan mendapati daging tersebut sangat sedap dan menakjubkan. Lalu Nabi menggigit sebahagian daripada dia dengan gigi hadapan. Kemudian Nabi bersabda, "Aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat nanti." Jadi tuan-tuan, kita bayangkan pada hari kiamat nanti, di saat kita dihimpunkan di padang mahsyar beramai-ramai dalam keadaan semuanya bimbang tentang bagaimana urusan, bagaimana kesudahan, bagaimana nasib diri masing-masing. Maka ketika itu yang akan menjadi penghulu manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, "Adakah kamu tahu kenapa aku yang dilantik menjadi penghulu manusia pada hari kiamat? Karena pada hari kiamat itu Allah akan mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu dan yang terkemudian di permukaan bumi yang satu, iaitulah di padang mahsyar." Jadi perkara ini sudah diingatkan kepada kita sekian lama dulu. Perjalanan kita masih panjang. Walaupun kita rasa dah penat hidup atas dunia ni, dah masuk 60, 70, 80, tapi selepas ini akan ada lagi destinasi-destinasi, tempat-tempat yang akan kita tempuh. Bermula dengan kematian, kemudian kita berada di alam barzakh, kita dibangkitkan nanti, dihimpunkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkan seorang demi seorang di atas perbuatan kita sepanjang berlaku di atas dunia. Maka kemudian yang ditimbang amalan kita. Selepas itu diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kita ini menjadi penghuni syurga ataupun sebaliknya. Lalu kemudiannya kata Nabi lagi, diperdengarkan kepada mereka orang yang menyeru, dan mereka boleh nampak mereka ketika itu orang yang memandang dan matahari dekat dengan mereka. Maka manusia ketika itu berada dalam keadaan duka cita dan bala yang paling tinggi yang tidak ada kemampuan menahan dan menanggungnya. Jadi kita boleh faham kalau ketika musim banjir hari itu, mangsa-mangsa banjir di tuan-tuan, dia terpaksa menyelamatkan diri masing-masing pada tempat yang dia rasa paling sedap. Boleh jadi atas bumbung seperti di Ululangan Taman Landing itu, hampir kebanyakan penduduk terpaksa berlindung di bumbung surau ataupun bumbung rumah masing-masing. Kalau di Bukit Lancung itu, mereka terpaksa berlindung di tempat yang lebih tinggi. Kalau di Taman Sri Budha Shah Alam, boleh jadi di tingkat rumah yang lebih tinggi. Dan mereka masing-masing berada dalam keadaan cemas. Suatu tuan-tuan boleh bayang, ketika itu mereka hanya mengira detik sama ada ini yang terakhir daripada kehidupan kami ataupun bagaimana, selagi mana tidak ada orang yang menyelamatkan. Jadi kita boleh bayang, inilah contoh keadaan yang baru berlaku di atas dunia. Tetapi keadaan pada hari kiamat nanti lebih dahsyat dan lebih genting. Kerana masing-masing merasa duka cita, kerana tidak pasti bagaimana nasib mereka. Maka berkata sebahagian daripada mereka kepada yang lain, "Tidakkah kamu sekalian melihat apa yang telah sampai kepada kamu? Tidakkah kamu fikirkan siapakah yang akan memberi syafaat bagi kamu kepada Tuhan kamu?" Jadi masing-masing bertanya, kita ni tak ada nak buat apa, agak-agak boleh cari orang yang boleh bantu untuk beri syafaat.
bantuan kepada kita, maka kita kena usaha senang. Lalu berkata sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, hendaklah kamu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka pergi kepada Nabi Adam dan berkata kepadanya, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah jadikan engkau dengan tangannya dan tiup padamu daripada rohnya, dan Allah memerintahkan para malaikat supaya sujud kepadamu. Lalu mereka sujud untuk syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhan. Kamu tak lihat ke aku yang sedang kami hadapi sekarang, wahai Nabi Adam? Sebab semua berada dalam keadaan gesak, gelisah, bimbang. Jadi dengan kelebihan yang ada pada Nabi Adam, mereka mohon kalau-kalau Nabi Adam boleh beri syafaat kepada mereka. Maka Nabi Adam berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dia tidak pernah marah sebelum ini seperti marahnya dia pada hari ini, dan tidak akan marah selepas hari ini seperti marahnya dia pada hari ini. Sesungguhnya Allah telah melarangku daripada menghampiri sepohon pokok, lalu aku menderhakainya. Diriku. Lalu berkata Nabi Adam, pergilah kamu kepada selain aku, pergilah kamu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam kata, aku pun tak boleh turun. Sebab hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah, dan tidak ada marahnya Allah lebih daripada hari ini. Dan aku sendiri, kata Nabi Adam, pernah mengingkari perintah Allah, antaranya menghampiri suatu pohon yang dilarang oleh Allah untuk aku dekat pada. Jadi Nabi Adam pun mengatakan, diriku, pergilah kamu jumpa selain daripada aku, antaranya pergilah jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang sebahagian manusia ini pun pergi pula lah jumpa Nabi Nuh. Tentang bayang yang boleh nampak macam mana gambaran yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, mana dalam nak dapatkan bantuan ni semua dalam keadaan terdesak, nakkan bantuan segera supaya boleh selamat daripada azab Allah. Baik, bila jumpa Nabi Nuh alaihi salam, maka Nabi Nuh jawab dengan jawapan yang sama seperti Nabi Adam, Tuhanku sangat marah pada hari ini. Tidak pernah Tuhanku marah melainkan pada hari ini. Dan disebut, sesungguhnya adalah bagiku satu doa yang telah aku doakan atas kaumku. Maka tiada lagi doa bagiku. Diriku. Lalu berkata Nabi Nuh AS, pergilah kamu kepada selain aku, pergilah kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi rupanya Nabi Nuh AS pun tak boleh nak bantu. Sebab apa? Dia ada satu doa, tapi doa tu dia telah khususkan untuk kaum dia sendiri. Jadi dah tak ada dah bahagian untuk yang lain. Maka bila Nabi Nuh pun tak dapat bantu, maka disuruh untuk berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Pergilah pula jumpa Nabi Ibrahim. Maka jawapan yang sama juga, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya berlaku tiga pembohongan yang pernah aku lakukan. Diriku. Lalu Nabi Ibrahim berkata, pergilah kepada selain aku, pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita pun tidak pasti apakah maksud tiga pembohongan itu. Tetapi antara yang boleh kita ambil daripada kisah ketika Nabi Allah Ibrahim AS berhadapan dengan Raja Namrud ketika itu yang zalim, ketika mana Nabi Ibrahim memecahkan rahala, maka ditanya kepada baginda, siapakah yang pecahkan rahala? Baginda tak jawab, tapi baginda kata, tengoklah rahala yang paling besar,
ada kapak jadi tergantung pada lehernya. Boleh jadi dialah yang memusnahkan berhala-berhala kamu yang lain. Jadi apakah merujuk kepada itu? Wallahu a'lam. Baik, habis daripada Nabi Ibrahim, begitulah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pula mengatakan dengan jawapan yang sama. Kemudian dia kata, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang, sedangkan aku tidak disuruh membunuhnya. Dalam kisah Nabi Musa, kalau tuan-tuan masih ingat, berlaku satu pergaduhan antara dua orang lelaki. Satu itu daripada kaum Nabi Musa, satu lagi daripada kabilah ataupun kaum yang lain. Jadi Nabi Musa ni, oleh kerana dalam meleraikan pergaduhan itu, dibayangkan dalam riwayat tersebut, ditumbuk, maknanya ditumbuk lelaki daripada kabilah lain itu, maka dia meninggal dunia, mati. Jadi apakah merujuk kepada peristiwa itu? Wallahualam, boleh jadi. Habis daripada itu, Nabi Musa kata, pergilah kamu jumpa kepada selain aku, antaranya iaitulah Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka pergi kepada Nabi Isa. Mereka katakan, wahai Isa, engkau adalah Rasul Allah dan kalimahnya yang telah disampaikan kepada ibumu yang bernama Maryam dan roh daripada ini. Dan engkau berkata-kata kepada manusia pada ketika engkau masih di dalam buaya. Syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhan. Tuan-tuan, Nabi Isa pun jawab jawapan yang sama. Allah sangat marah pada hari ini dan dia mengatakan tentang dosanya, diriku, pergilah kamu kepada selain aku, pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa pun ada juga perkara yang menghalang dia untuk memberikan bantuan pertolongan syafaat. Maka yang ramai-ramai tadi pun pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau kesudahan segala nabi, dan Allah telah ampunkan dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami hadapi? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbayanglah hadis yang panjang ini yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi cerita itu daripada awal macam yang kita bacakan tadi. Macam mana perjalanan umat manusia ketika di padang mahsyar minta bantuan. Jumpa seorang Nabi, jadi seorang Nabi, tapi semuanya tak mampu nak bantu. Sampailah bila manusia-manusia ini jumpa kepada aku dengan mengatakan kelebihan-kelebihan yang ada padaku, maka Nabi pun cerita lagi. Nabi mengatakan, kemudian aku berjalan pergi ke bawah arasy, lantas aku sujud kepada Tuhanku di situ. Kemudian Allah bukakan dan terangkan hatiku atas memujinya dengan sebaik-baik pujian dan seelok-elok sebutan ke atasnya, sesuatu yang belum pernah dibukanya ke atas seorang pun sebelum aku. Kemudian Allah katakan kepadaku, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya akan diberi, dan syafaatkanlah, nescaya diterima syafaat. Maka aku angkat kepalaku dan berkata, wahai Tuhanku, umatku. Maka berkatalah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, masukkan ke dalam syurga di kalangan umatmu yang tidak ada hisab ke atasnya melalui pintu sebelah kanan daripada beberapa pintu syurga. Jadi maksudnya tuan-tuan, akhir sekali Nabi lah yang menjadi pengharapan kepada segala manusia ketika itu. Nabi sujud di bawah arasy,
Dan akhirnya Allah kata, angkat kepada kamu ya Muhammad, sekarang mintalah apa yang kamu nak, akan diberi syafaat. Kalau maka akan diberi syafaat itu. Maka Allah berkata kepada Nabi, masukkan ke dalam syurga di kalangan umat kamu orang yang tidak ada hisab ke atasnya, melalui pintu sebelah kanan daripada beberapa pintu syurga, dan mereka itu boleh melalui bersama orang lain pada pintu-pintu syurga selain pintu yang dikhususkan kepada mereka. Kemudian Nabi bersabda, demi yang diripu di tangannya, bahawa sesungguhnya jarak di antara dua keping pintu syurga seperti jarak di antara Makkah dan Hajar. Jadi rujuk ini sebuah bandar besar di Bahrain. Jarak perjalanan daripada Makkah ke Hajar ialah sebulan, dan seperti jarak di antara Makkah dan Mushroh. Jadi tuan-tuan, di sini juga Nabi memberikan petunjuk tentang luasnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maknanya dikatakan di antara satu pintu dengan pintu yang lain ibaratnya jarak antara Mekah dan juga Hajar. Hajar ini merujuk kepada sebuah bandar di Bahrain yang kalau kita berjalan ambil masa sebulan perjalanan. Sebab itu bila Allah kata dalam surah Ali Imran bahawasanya, wa jannatil arduha as-samawati wal ard, disediakan syurga itu untuk orang bertakwa yang seluasnya langit dan bumi. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan berapa luas syurga Allah, sebabnya langit itu ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Jadi hadis ini seakan membenarkan betapa luasnya syurga Allah. Jarak di antara pintu syurga dengan pintu syurga yang lain, jarak di antara, ibaratnya jarak di antara Mekah dan Hajar yang mengambil masa sebulan perjalanan. Allahu Akbar. Jadi di situlah yang Nabi terangkan kepada kita tentang bagaimana nanti pada hari kiamat baginda lah yang akan diberikan oleh Allah peluang untuk memberikan syafaat kubra kepada umat-umatnya yang terpilih. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh, macam saya pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sebelum ini, tolong sampaikan dan jangan kita ini, iaitulah tidak berselawat ke atas Nabi SAW. Paling kurang setiap hari ini tuan-tuan ada masa kita peruntukkan untuk selawat ke atas Nabi SAW. Yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling baik, selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada ketika tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid, daripada Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Sebab bukan setakat kita minta kesejahteraan kepada Nabi SAW, tetapi juga ke atas Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan, kalau kita melazimi selawat ke atas Nabi ini, insyaAllah banyak perkara yang akan dipermudahkan, termasuklah insyaAllah mudah-mudahan jadi asbab Nabi bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Baik. Yang kedua, syafaat Nabi SAW untuk ahli syurga memasuki syurga tanpa hisab. Jadi tadi yang umum, kemudian yang kedua ni khusus untuk ahli syurga yang terus masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kita pun tak pasti dah tuan-tuan. Suatu kalau orang itu banyak tanggungjawabnya, banyak amanahnya, banyak hartanya, sudah pasti banyak soalnya. Jadi kalau itu bagi saya, kalau kita hidup sederhana, tidaklah terlalu kaya, tidak boleh terlalu miskin, yang sedang-sedang ada tuan-tuan, syukurlah walaupun tidak banyak,
paling kurang kita boleh hidup di atas dunia dengan bahagia, tenang dan juga selesa. Walaupun tidak mewah, walaupun tidak begitu susah, tapi inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka syukur di atas apa yang ada. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW untuk mereka yang berdosa di kalangan umatnya yang sudah pasti masuk ke neraka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Maka Nabi memberi syafaat kepada mereka supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga di kalangan umat Nabi SAW ini, tuan-tuan, mereka ini memang berdosa sebab mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT. Tetapi jenis syafaat yang ketiga ni, Nabi boleh beri syafaat kepada mereka yang berdosa dengan maksud sepatutnya mereka masuk ke dalam neraka tetapi diampunkan dosa-dosanya dan diselamatkan mereka daripada neraka Allah Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bukanlah kita nak kata kalau macam tu Ustaz boleh nak sebab dosa satu dua Ustaz sebab dapat gaya tu boleh dapat syafaat lagi. Soalnya tuan-tuan, kita tak ada jaminan. Itu semuanya daripada rahmat Allah dan berdasarkan kepada siapa yang Allah kehendaki melalui Nabi SAW memberikan syafaat. Yang keempat, syafaat Nabi SAW kepada mereka yang telah pun masuk ke dalam neraka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Cuma tinggal lagi mereka ini di kalangan ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid? Masih ada iman sebesar zarah yang mereka meyakini Allah adalah Tuhan mereka. Cuma mereka buat dosa dan maksiat itu di atas kelalaian mereka, kejahilan mereka, diumankan ke dalam neraka. Maka kemudian orang-orang ini, kata Nabi SAW berdasarkan hadis baginda, disebut sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW yang berkata, maka aku keluar daripada syurga lalu aku mengeluarkan mereka daripada neraka dan aku masukkan mereka ke dalam syurga sehingga tidak ada lagi di dalam neraka melainkan mereka yang Allah telah tetapkan kekal di dalam neraka seperti mana disebut oleh Al-Quran. Jadi maknanya tuan-tuan, ada orang di kalangan umat Nabi SAW dia masuk neraka dulu, dia azab oleh Allah, tetapi oleh kerana masih ada iman ahli tauhid mereka ini mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dibersihkan mereka dengan asbab syafaat Nabi, dimasukkan mereka pula ke dalam syurga. Allah SWT. Jadi nantinya yang kekal tinggal dalam neraka yang telah ditetapkan oleh Allah. Boleh jadi mereka yang benar-benar kufur, ingkar, yang tidak beriman, yang taubat kepada Allah. Yang kelima, syafaat Nabi SAW bagi satu kaum di kalangan ahli syurga untuk menambahkan pahala mereka dan mengangkat darjat mereka. Jadi ada pula syafaat khusus kepada ahli syurga. Dah ada dalam syurga dah, tapi dengan syafaat Nabi itu diangkat darjat mereka dan juga ditambah pahala mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita terpilih dan kita berada dalam kelompok ini, insyaAllah. Amin. Maka firman Allah di hujung ayat yang ke-4, Allah menyatakan afala tatadzakkaru, oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar. Pertanyaan ini mengingatkan manusia supaya beriman dengan Allah yang Maha Esa, taat dan patuh kepada semua suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, kerana di akhirat nanti tidak ada penolong selainnya dan tidak ada syafaat melainkan dengan izinnya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab itu sebagai penutup
yang saya nak katakan hari ini, kita juga sudah berada dalam zaman yang penuh fitnah. Macam mana nak dikatakan fitnah ini? Hari ini manusia, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kelompok masyarakat kita, khususnya di kalangan anak muda, mereka dah lama tak tengok televisyen. Kita pun mungkin masih tengok, tapi tak apa-apa. Yang banyaknya orang akan melihat apa tuan-tuan ni? Handphone ni. Pada handphone ni, semua benda dia boleh masuk. Dia tak payah pergi wayang, tak tengok filem, dalam ni dah boleh tengok. Dia nak dapat berita-berita terkini, boleh baca surat khabar online. Sebab tu ada syarikat-syarikat surat khabar yang terpaksa ditutup kerana orang tidak lagi memberi surat khabar seperti dahulu yang bercetak. Jadi saya nak mengatakan, hari ini kadang-kadang kita rasa bimbang dan risau kerana netizen, maknanya orang-orang yang biasa buka internet ni, warga net ni, seolah-olah ni menjadi raja. Apa yang dia tengok daripada internet itu, itulah yang dia akan percaya. Dan mudah-mudahan menimbulkan fitnah kepada yang lain. Namun sebilang insan. Seperti mana satu contoh video yang viral itu, seorang pakcik yang bawa lori, tuan-tuan, dia langgar 3-4 buah kenderaan. Jadi ada orang pula ambil kesempatan, ambil gambar pakcik ini yang baru lepas langgar kenderaan tadi, dengan tuduh pula pakcik ni, pakcik ni mabuk ke? Kita bila tengok video tu pun kita faham pakcik tu sedang dalam keadaan menahan sakit. Boleh jadi sedang terkena serangan jantung tu, tuan. Sebab tu dia tak dapat kawal lori yang sedang dia bawa. Dan tak lama kemudian dia disahkan meninggal. Jadi kata doktor, masyarakat hari ini sudah hilang pertimbangan. Kalau nak tahu pakcik ni dah ada tanda-tanda sebegitu, sepatutnya diberi bantuan awal kecemasan ataupun hubungi pihak pasukan bantuan kecemasan daripada dia nak sebarkan video-video yang dia menambahkan pula perisa dengan fitnah yang tidak berasas. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, tuan-tuan, sebagai contoh. Yang kedua, bapa ini berlaku pula satu kisah rumah tangga. Ketika mana yang isteri dakwa suami ini ada hubungan dengan perempuan lain. Dia pergi serang suami dia, dan kebetulan ada perempuan itu di rumah sewa suami dia, dan dia pun jaga dalam media sosial. Dia kata, inilah suami saya. Ada hubungan dengan perempuan lain. Tuan-tuan, tengoklah suami saya. Kemudian suami pula bila dah jadi macam tu, tuan-tuan, terus dapat cerai kepada isteri. Secerai tak selesai. Tuan-tuan, yang pertama, kita tak setuju dengan suami itu kalau betul dia melakukan hubungan tersebut kerana dia sudah ada isteri yang sah. Tetapi tidak pula bermaksud halal untuk isteri jaga aib suami pada khalayak ini. Ini yang saya kata, kita berada pada zaman fitnah. Yang ketiga, satu kes tadi, seorang isteri yang juga didapati oleh suami dia ada pula hubungan dengan lelaki lain. Suami sudah lafazkan takdir, kalau kamu buat lagi hubungan dengan lelaki lain ini, maka jatuh. Selang 3-4 hari, isteri WhatsApp kepada suami, "Bang, saya terlanjur lagi dengan kawan lelaki saya. Abang uruslah apa yang patut." Masya Allah. Tuan-tuan, dari satu sudut yang kita kena faham, zina telah berlaku. Yang kedua, mana-mana lafaz taklid yang dilafazkan di luar mahkamah mesti dibawa ke mahkamah syariah untuk dibuat pengesahan lafaz itu oleh hakim mahkamah syariah. Jadi saya kira itulah contoh-contoh yang berlaku pada zaman kita. Sebab itu saya katakan, tolong waspada. Jangan kita bercakap perkara yang tidak jelas, yang tidak pasti, kerana semua nanti kita akan dipersoal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa daripada dalam hati kita, maka semua itu akan dipersoal
di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada dugaan pada zaman fitnah ini, insyaAllah. Maka dengan itu, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatik wasahil lana abwaab fadlik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tak